Dalaman itu, seramai 2,040 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM ditempatkan di 51 lokasi di seluruh negara sepanjang Ops Bantu APM tahun ini. Operasi diadakan selama 4 hari, iaitu 2 hari sebelum dan 2 hari selepas perayaan Tahun Baru Cina itu, demi menjamin kelancaran perjalanan pengguna jalan raya. Modus operandi anggota APM melalui Ops Bantu ialah membuat rondaan dan membantu pengguna jalan raya ketika mengalami kesusahan dalam perjalanan, selain bertindak menerima panggilan kecemasan. Kalau misalnya kata ada yang kenderaan yang rosak atau pengguna jalan raya menghadapi masalah-masalah lain, kan, kita juga memastikan kalau misalnya kata ada objek-objek asing lah yang ada di jalan raya, kadang batu terpelanting, kadang apa mud guard kereta tercabut lori, kan, ataupun tayar lori pecah. Kadang-kadang pihak berwajib tu dia tak sempat lagi untuk membersihkan kawasan. Jadi anggota kami yang membuat rondaan dalam Ops Bantu ni juga akan membantulah. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM, Nur Hafifi Ismail, melancarkan Ops Bantu ke-20 APM di Ibu Pejabat APM Bangi Selangor. Operasi dijalankan 2 tahun sekali. Selain Tahun Baru Cina, operasi sama turut dijalankan pada musim Hari Raya Aidilfitri.